Pada video kali ini, kita membicarakan tentang sesuatu yang penting untuk dipahami dan diatasi, yaitu kebiasaan buruk manusia. Kebiasaan buruk manusia adalah bayangan yang selalu menghantui, seperti angin gelap yang menyelimuti hati dan jiwa. Kita semua tanpa terkecuali pernah terjerat dalam kebiasaan-kebiasaan ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari, mereka bisa merusak diri kita, hubungan kita, dan bahkan masa depan kita. Kita semua tahu bahwa sebagai manusia, kita seringkali memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Terkadang, kebiasaan ini menghambat kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Salah satu kebiasaan buruk yang paling merusak adalah sikap malas. Ketika kita membiarkan diri kita terlalu terlena dalam kenyamanan, kita kehilangan peluang. Impian terhenti dan cita-cita terkubur. Kita seharusnya berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun malas bisa menjadi kaki tangan yang menahan langkah kita. Selain itu, ada kebiasaan merasa lebih baik dari orang lain. Egois yang berlebihan. Kita seringkali lupa bahwa kita semua manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebiasaan ini bisa merusak hubungan sosial kita dan menciptakan konflik yang tidak perlu. Kebiasaan buruk lainnya, merokok. Ini adalah kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Namun bagi banyak orang, melepaskan kebiasaan ini adalah perjuangan yang nyata. Kita juga sering kali terjebak dalam kebiasaan makan berlebihan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan mental kita. Saat kita mencari kenyamanan dalam makanan, kita sering melupakan dampak jangka panjang yang merugikan. Tidak hanya itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga menjadi kebiasaan buruk yang semakin mengganggu hidup kita. Terlalu sering terjebak dalam dunia maya dapat mengganggu hubungan kita dengan dunia nyata. Terakhir, kebiasaan buruk yang mencemaskan adalah ketidakjujuran. Berbohong dan menyembunyikan kenyataan bisa menghancurkan kepercayaan dan memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Jujurlah kepada diri sendiri dan kepada orang lain, meskipun terkadang itu sulit. Namun kita harus ingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi kebiasaan buruk ini. Prosesnya mungkin sulit dan memerlukan waktu, tetapi itu adalah langkah penting menuju perubahan yang positif. Mari kita tunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita dapat mengambil kendali atas kebiasaan buruk ini. Mari kita mulai dengan langkah kecil dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila mana video ini dianggap bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada kolom komentar di bawah.